السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله شكرا كepada الله سبحانه وتعالى kita dapat temu pagi ini untuk meneruskan pengajian Sahih Imam Al-Bukhari, yang mana kita berlalu pada kelas sebelum ini. Kita membahaskan hadis Wafdi Abdul Qais, iaitulah bab pada bab Adaul Khumus Minal Iman, memberikan 1/5 daripada harta rampasan perang termasuk daripada iman, yang mana kita dah bacakan hadis tersebut, yang mana Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi dalam syarahan ya terhadap hadis ini menyebutkan antaranya beberapa perkara yang penting yang kita dah sentuh sebelum ini, dan syahidnya, poinnya di sini hadis bab ini adaul khumus minal iman, pembahagian 1/5 daripada harta rampasan perang termasuk daripada iman, ia adalah salah satu daripada ciri-ciri keimanan. Dan di dalam hadis tersebut juga menjelaskan kepada kita bagaimana wafdi Abdul Qais, rombongan Abdul Qais ini, mereka datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan bulan haram, pada bulan yang diharamkan peperangan, Syahrul Haram. Kerana itu saja waktu yang mereka berkesempatan, dan iaitulah bulan-bulan haram ini, kalau kita tengok peperangan di kalangan orang Arab, mereka tidak akan berperang pada bulan-bulan haram, itulah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rajab, 4 bulan haram. Okay. Kemudian mereka juga, rombongan Abdul Qais ini juga bertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bekas yang mereka gunakan untuk menyimpan nabis ataupun memeram minuman yang mereka peram daripada anggur ataupun daripada tamar, dipanggil nabis. Dan orang-orang Arab mereka minum nabis ini, iaitulah apa, peraman buah sama ada anggur ataupun tamar, yang kebiasaan orang Arab tamar. Dan mereka bertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bekas yang mereka gunakan untuk memeram buah tamar, yang ini dijadikan minuman nabis. Dan mereka orang Arab, kata Syekh, yang tabiduna minal inab, mereka biasalah peram anggur untuk diminum airnya, jadi diperam di dalam air. Dan juga al-bur, yang ni gandum, al-sya'ir, gandum juga. Dan ketika dahulunya Nabi SAW apabila turun perintah melarang mereka minum arak, maka Nabi SAW pun memerintahkan mereka untuk menjauhi bekas-bekas yang al-awiyah al-qasiyah ni keras, bekas-bekas yang dibimbangi kalau dibiarkan perahan ataupun peraman buah-buahan ataupun tamar, syair, bur, gandum itu, dia biar lama sikit dia akan jadi apa, arak. Sebab itu Nabi SAW melarang mereka daripada apa, hantam, dubak, naqir dan muzaffat, iaitulah apa, bekas yang dibuat daripada kita kata macam labu lah, macam labu dibuat daripada tembikar, ada juga yang dibuat daripada kayu, dan ada juga yang dibuat daripada pelepah tamar ataupun batang tamar
yang ditebuk, yang ditebuk. Baik, jadi itu itu antara bekas-bekas yang dilarang oleh Nabi SAW ketika itu. Baik. Dan kalau kita lihat di sini, Syekh kata di sini Nabi SAW sendiri, Nabi SAW sendiri pun minum Nabi sini. Iaitu apa maksud Nabi di sini? Iaitu Nabi SAW memeram tamar, buah tamar itu dengan air. Dan Nabi SAW akan akan merendamnya pada semalaman pada hari yang kedua, dan dan hari yang pertama dan kedua Nabi SAW akan minum. Maksudnya Nabi hanya peram dalam tempoh 2 hari, tak lebih daripada itu. Dan hari yang ketiga Nabi SAW akan menuangkan peraman tamar itu, sama ada Nabi akan buang ataupun Nabi akan cek dulu. Sama ada dia belum jadi, belum lagi berubah menjadi khamar, menjadi arak, Nabi akan bagi minum dekat khadam dia, pembantu-pembantu dia. Sebab Nabi takut lepas pada hari yang ketiga maka dia akan berubah menjadi arak, atau khamar. Kerana kebiasaan ketika itu, kerana kita kena faham, ketika itu orang Arab ni dia tak ada peti ais, tak ada kan, dan juga tak ada macam kita sekarang ni macam-macam teknologi yang macam-macam sekarang ni. Tetapi mereka sudah ada kita kata apa, pembuatan Nabi ni. Sebab itu kata Syekh, li'annahu fil ghalib yatakhammar min shiddatil harb ba'da thalathat ayyam. Kerana kebiasaan secara urufnya peraman air bersama dengan buah, sama ada anggur, tamar ataupun gandum, itu selalunya dia akan berubah menjadi arak disebabkan oleh faktor cuaca panas selepas 3 hari. Itu kebiasaan. Sebab itu Nabi SAW minum hari pertama malam, Nabi akan peram. Hari yang pertama keesokannya pagi Nabi akan minum. Kemudian hari yang kedua Nabi minum lagi. Hari yang ketiga pun Nabi minum lagi. Tapi Nabi sama-sama tak minum, Nabi bagi dekat khadim, Nabi bagi dekat pembantu-pembantu dia. So itu antara bentuk kita kata rahmat dan juga ihsan Nabi SAW kepada khadamnya. Baik. Tapi kalau kita tengok bangsa jahiliah yang lain, macam bangsa-bangsa asing yang lain, ketika kalau kita tengok macam mana layanan mereka dengan khadam mereka, pembantu mereka, pelayan mereka, hamba sahaya mereka, mereka tak bagi minum lah apa yang mereka minum kan. Kalau macam sekarang ni, kalau dia minum air yang contohnya kalau kita tengok orang-orang yang kafir, maksudnya kalau ialah kalau bos dia ataupun kalau dia punya tuan dia, dia akan minumlah yang arak yang mahal-mahal kan. So yang bawah ni biasa-biasa jelah. Kadang-kadang tak minum pun. Tapi Nabi SAW bagi apa, melayan khadim dia bagi minum apa yang dia minum. Kan? Baik. Ammal an, kata Syekh, adapun sekarang fa fursatu adami takhammur akbar lintishar al-mubarridat wal mawad al-hafidhah. Adapun sekarang peluang untuk perahan ataupun peraman buah-buahan bersama dengan air itu, kebarangkalian untuk berubah menjadi arak itu lebih besar, ataupun kebarangkalian untuk mengubah tidak mengubah kita kata nabis itu menjadi arak adalah besar sebab tersebarnya mubarridat, ini kita kata macam peti sejuk lah, dan juga al-mawadul hafidhah, dan alat-alat ataupun kita kata apa, perkara-perkara yang boleh menjaga
atau dia air minuman itu daripada berubah, berubah menjadi arak. Maksudnya ada, kita kata ada panggil apa, dia punya bahan-bahan dia, bahan-bahan yang yang tertentu, macam-macam bahan pengawet dan sebagainya. Macam zaman sekarang ni, maksudnya untuk air itu berubah tu, dia boleh, dia boleh, dia adalah dia punya bahan-bahan dia yang dia digunakan untuk untuk mengawal. Apa dia, macam kita kita kata sekarang ni, macam buat buat apa, macam air tuak kan, lebih kurang macam tu lah. Air tuak lagi apa lagi yang dia dia boleh letak bahan-bahan yang dia 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 akan, dia takkan cepat merosakkan kan. Paling kurang dia boleh lebih lebih lama lah, tak macam dulu 3 hari kena buang lah, dah jadi arak. Sekarang ni mungkin lebih lama lah, wallahu ta'ala a'lam. Sebab sekarang ni macam-macam kan, sekarang ni arak tu pun ada ada alat yang boleh nak boleh nak ukur dia, tahap alkohol dia tu. Kamu dah ada alat kan, dah ada alat. Sebab baru-baru ni ada orang tanya, dia bekerja dekat satu kilang yang buat alat-alat untuk mengukur minumannya, antaranya ukur arak lah kan, alat-alat tu. Jadi dia tanya apa hukum kerja kat tempat tu, kita kita tanya dia, kalau tempat tu ada alat-alat lain lagi, itu hanya satu, satu dia bukanlah kilang utama kan. Kalau dia hanyalah satu alat yang yang apa kita kata apa, yang terpencil, yang dia tak terlibat pun, tak masalah. Tapi kalau memang satu kilang tu, memang kilang tu memang buat alat untuk mengukur arak tu, maka kita kata tinggalkan perkara yang syubhat. Lebih baik dia, dia tinggalkan. Banyak lagi kerja-kerja yang lebih lebih kita kata ter terpelihara, lebih lebih kita kata boleh menjaga agama dan juga kehormatan kita kan. Innal haram, innal halal bayinun, wa innal haram bayinun, wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, faman ittaqa ashubhat faqad istabara lidinihi wa 'irdihi. Halal tu jelas, Nabi kata, yang haram pun jelas. Di antara keduanya ada perkara yang mushtabihat. Ini termasuk dalam perkara mushtabihat lah. Dan tidak mengetahuinya ramai di kalangan manusia. Barang siapa yang menjauhi syubhat itu, maka dia telah menjaga agama dia. Dan kita nak, sini poin dia, kita nak nak suruh jaga agama. Sebab tu kita kata dekat dia, cari kerja lain lah. Ha, kalau dah tahu, dah hati pun rasa tak tak selesa kan, kita kata cari kerja lain kan, cari kerja lain. Banyak lagi kerja-kerja lain, baik, yang halal, yang, yang jelas. Baik. Kemudian kata Syekh lagi, amma qadiman fakanu yantabidhuna al-asya' fi syamsi wal-har fa idza madha 'alayha thalathata ayyam takhammarat wa qadhafat الزبد فصار خمرا ولهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام أن ينتبذوا في الأشياء صلبة. Adapun zaman dahulu, zaman ketika Nabi SAW ini, maka memang mereka bergantung kepada cuaca. Maksudnya bergantung kepada faktor cuaca. Cuaca panas ketika itu, memang kebiasaannya 3 hari bila simpan air, buat air apa Nabi itu, maka dia akan 3 hari itu dia akan berubah. Itu kebiasaannya, 3 hari akan berubah. Ha. Macam kita sekarang masuk peti es lah kan, masuk peti es seminggu tahan lagi, 2 minggu, 3 minggu, sebulan kadang-kadang. Kalau buat apa cuka kan, kita buat, kita buat apa panggil jeruk jeruk susah. Maksudnya maksudnya kalau kalau tak ada peti ais apa semua tu, mungkin dia, dia, dia benda-benda tu boleh menjadi seperti seperti apa perkara yang boleh memabukkan lah kan. Jadi ada ada adanya bahan-bahan yang tertentu itu, Allah Ta'ala alam lah macam mana. Tu boleh tanya orang yang dalam industri pembuatan makanan ni. So dia ada dia punya, dia punya istilah-istilah dan dia juga dia punya, dia punya apa kaedah yang yang macam-macam lah. Sekarang ni dah ada macam-macam penemuan baru dalam industri makanan ni, banyaklah. Baik. Itu kita kena rujuk pada orang yang pakarlah. Baik. Dan sebab itulah Nabi SAW melarang pada awal permulaan Islam, yang ini para sahabat tadi, Nabi larang mereka untuk melakukan nabis dalam bekah-bekah yang yang kerah tadi, al-asya' as-sulbah. Thumma lamma istaqara syari'ah wa araful hukma syar'i
أذن فيهم أو أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ورخص لهم أن ينتبذوا في كل وعاء مع الحذر من شرب المسكر. Kemudian setelah syariat telah teguh dan tetap, maksudnya ini larangan, ini larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat daripada apa, jadikan hantam, dubak, naqir dan muzaffat. Ini semua alat-alat ataupun bekas-bekas yang digunakan untuk memeram buah-buahan untuk dijadikan minuman nabis. Maka ini pada awal permulaan Islam Nabi larang. Sebab apa? Sebab dia bukannya larangan tu, pengharaman tu bukan haram bidzatiha, bukan haram pada bekas tu. Bekas tu tak haram. Ha? Kan? Tetapi yang dibimbangi oleh Nabi SAW takut hal itu, bekas-bekas itu boleh menjadi wasilah yang membawa kepada arak. Ha, itu kena faham. Dia haram pada wasilah. Al-haram fi ghairiha la li dhatiha, li ghairiha la li dhatiha. Haram bukan pada zat. Empat bekas ataupun wadah yang Nabi SAW larang itu, tetapi pengharaman itu pada perkara yang boleh membawa kepada berubah menjadi arak. Itu kita kena faham. Kita boleh bagi contoh untuk zaman sekarang ni. Contoh, baik, katakan ada orang tanya kita ataupun orang bawa botol arak, botol bir kan, kasber. Dia punya bentuk memang orang tengok kasber. Siap ada tulis lagi. Cok pun ada. Baik, katakan ada orang dikata dia nak buat satu air yang dia nak guna botol yang sama. Ha, sekarang ni banyak dah berlaku. Jadi dia menimbulkan kekeliruan. Contohnya macam air apa yang macam barbican, lagi apa lagi, air yang dia macam banyak lah sekarang ni dah ada kan. Dia dekat kalau kita pergi dekat Timur Tengah dulu, awal-awal tu kat Malaysia belum sampai lagi. Yang first kali rasanya dekat Timur Tengah. So dia buat air-air yang macam daripada apa samalah, daripada gandum apa semua tu. Botol dia tu seakan-akan sama macam botol arak. Dan saya pergi dekat kedai-kedai, hatta sekarang ni pun dia, kita kata dia dah jadi, mungkin dah jadi benda yang makruf lah kita kata. Asalkan dia halal, maka boleh lah minum. Bukan arak, minum lah. Tapi kita kena faham, katakan ada perkara itu boleh menyebabkan orang terkeliru. Contoh, katakan kalau dekat kawasan bandar ni orang tahulah. Katakan pergi kat kawasan kampung, pedalaman contoh. Orang tak boleh nak beza. Ha? Nak beza. Dan mereka katakan tak tahu pun. Kebetulan pula, katakan lagi ada musibah lagi. Satu kedai ini dia jual arak dan dia jual minuman tu bersama-sama. Sebelah-sebelah. dia ada syubhat kan? Baik, ketika itu pihak kerajaan, kalau kerajaan Islam lah, kerajaan Islam ataupun pihak berkuasa, dia kena pantau. Dan kalau benda tu dah tak boleh dikawal, maka dia boleh keluar fatwa untuk mengharamkan jenis minuman yang botol macam tu. Kalau nak haramkan susah lah, habislah syarikat tu kan. Muflis lah syarikat yang buat air tu. Tapi katakan dia bagi tahu lah, dia bagi tahu supaya ditukar sedikit pattern botol tu. Dan kita nak bagi tahu ni apa yang berlaku pada awal. Dia maksudnya dia bukan haram pada botol tu. Hatta botol arak kalau kita basuh boleh pakai lah. Boleh pakai. Tetapi yang kita bimbang, orang ingat bila orang minum air, contoh dia letak air soya dalam botol kasber. Bagi kat anak-anak kita, ni bawa bekal kat sekolah. Pelik tak? Kan? Kawan-kawan dia yang lain semua bawa botol Rebena, bawa botol apa yang comel-comel. Tiba-tiba dia bawa botol kasber. Air apa dalam tu? Air Milo. Tak, ini nak bagi contoh lah. Tak berlaku lah kan. Nak bagi contoh.
Jadi dia boleh membawa kepada kekeliruan. Maksudnya, eh, ni botol apa kan? Budak-budak tengok botol apa? Tengok dekat bawah dia tu tulis Carlsberg. Oh, ni macam boleh minum ni kalau macam ni. Dia nak cari macam ni. Orang yang jahil, maksudnya kita tak boleh expect semua orang tahu. Kan, orang yang maksudnya ini sebab datang Islam, Islam datang menutup pintu-pintu kerosakan. Sebab itu kita boleh bagi apa, ini perumpamaan yang kita nak faham, sebagaimana yang Nabi SAW larang wafdi Abdul Qais ni, bila mereka minta Nabi pesanan dan wasiat, maka Nabi larang mereka untuk menjadikan bekah-bekah yang disebutkan apa, dubak, nakir, muzaffat, yang empat itu sebagai larangan untuk mereka menjadikan bekas minuman, dibimbangi kerana takut dia akan mengubah air ataupun peraman air, buah-buahan yang mereka yang simpan dan mereka peram itu untuk diminum, takut dia berubah menjadi arak. Sebab itu saja larangan. Sebab itu kata Syekh, ia berlaku pada awal apa dia, Islam, awal apa, Islam. Setelah itu maka Nabi SAW telah memansuhkan, bahkan Nabi SAW tidak melarang lagi mereka menggunakan bekas tersebut. Itu pada awal. Sebab itu kita kena faham, kita kena faham. Jadi sama juga dalam konteks ini, kalau benda tu boleh membawa kepada syubhat, boleh membawa kepada orang ingat arak ni boleh minum, bekas tu sama pula, maka ditinggalkan syubhat itu lebih baik. Ya, lebih baik. Sebab itu kita pun susah juga bila benda tu dah jadi macam satu trend, kan? Sebab apa? Sebab dia dah, sebab jadi pasal jadi orang dah masyarakat ini dah dibiasakan dengan trend. Seakan-akan minum air daripada bekas macam tu, dia macam satu macam kelas lah, macam ada kelas dan sebagainya, kan? So dia dah di trend macam tu, kan? Tapi kita kata, selagi mana kandungan dia itu bukan arak, maka dia adalah jelas adalah minuman yang halal. Macam sekarang ni banyak kita jumpa lah, di botol tu, botol macam wine, kan, wine. Dia botol macam apa, macam-macam lah yang jenis wine ni. Tapi rupa-rupanya air anggur lah, air anggur. Tapi air benda yang sama. Tetapi kita bimbang kalau benda itu digunakan oleh orang-orang yang tidak mempunyai iman dan orang-orang yang mempunyai kepentingan yang buruk terhadap umat Islam, jadi lagi mereka akan buat benda-benda yang lebih jauh daripada apa yang dekat dengan kebenaran. Kalau kita tengok tu yang buat apa, sampai buat sekarang ni apa, zero alcohol, kan, itu pun satu bentuk talbis, zero alcohol. So Heineken, zero alcohol, itu pun orang, itu pun dah ramai orang Islam dah pening. Sebab tu kena tanya fatwa, kan, sebab keluar fatwa dia tak boleh, baru sebab dia boleh menimbulkan kekeliruan, menimbulkan kekeliruan. Baik, jadi itu berkenaan dengan empat bekas yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan kita sebutkan bekas-bekas itu, dia sekarang ni kita tak jumpa lah bekas-bekas tu, tak jumpa dah bekas-bekas tu, maksudnya dah tak ada lah. Baik, kemudian ya, kita nak tahu berapa hari tu. Wallahu ta'ala. Kalau ikut yang standard, kalau ikut yang dalam hadis ni 3 hari, tapi dia dah berbeza sekarang, kan. Kita boleh simpan dalam peti ais. Itu kena rujuk kepada pakar makanan ni. Saya pun tak pernah buat, tapi pernahlah kita rendam kurma. Apa khasiatnya tu? Ha? Apa khasiatnya orang Arab buat macam tu? Wallahu a'la. Nabi SAW buat, Nabi minum. Dia macam orang kata air apa, yang air apa yang dulu viral, orang rendam lemon apa semua tu, apa panggil? Ha? Detox. Dia macam lebih kurang detox. Dia macam tu lah, konsep dia sama lah. Cuma kita kata yalah, dia tak semua orang yang sesuai dengan macam tu, kan. Maksudnya dia taklah kita nak kata semua orang kena buat macam tu. Maksudnya dia tengok keadaan lah, cuaca, tengok orang tu macam mana cara pemakanan dia tu. Dia, kita tak boleh nak kata semua orang kena buat macam tu, kan. Macam Nabi SAW sendiri, Nabi SAW memang buat dengan tamar. Sebab apa? Kita tahu
Nabi SAW suka minum benda yang manis, madu dan sebagainya. Itu antara yang Nabi suka. Jadi tentulah nak minum pun minum benda yang manis. Jadi sebab tu Nabi rendam kurma tu. Dan Nabi rendam malam, Nabi akan minum pagi esok. Kan? Dan dua hari Nabi akan, tiga, hari yang ketiga Nabi akan bagi dekat dekat khadam dia, pembantu-pembantu dia. Kadang-kadang Nabi akan bagi dekat ashabus suffah dan sebagainya. Macam itulah lebih kurang. Kemudian barulah Nabi akan kalau dah dah berubah hari yang ketiga, maka Nabi buang. Ustaz, baik. Yang anggur yang sparkling tu tulis itu okey kan? Halal lah. Tak tahu lah. Dia disebut non-alcoholic kan? Boleh lah minum. Boleh minum. Boleh minum. Asalkan halal, minum lah. Dia tak ada alkohol. Dia tak ada. Botolnya tu. Botol dia tu. Macam wine. Botol dia tu. Panjang. Dia tak ada masalah sebenarnya. Salah sebab sebab dia dia sebab kita kita faham botol tu sendiri, harta botol yang kasbah tu tak haram pun, betul tak? Katakan kita pergi mana-mana kita tak jumpa botol dah, mana botol tu basuh-basuh minum, ambil air minum contoh. Sebab sebab tu kita bincang kan yang macam sama macam empat wadah, empat bekas yang Nabi larang mereka minum, bukan bukan benda tu yang haram, tapi Nabi bimbang benda tu akan boleh mengubah structure apa air tersebut menjadi arak. Itu yang Nabi takut. Macam kita sekarang ni, kita cakap dalam konteks yang sama. Kita bukan nak larang orang minum air-air yang botol macam tu. Boleh je minum, halal. Cuma kita bimbang, takut orang tertukar. Atau orang macam kalau tempat tu dijual arak sebelah kemudian air tu sebelah. Ha, itu yang yang maksudnya dia dia lebih baik kita kita kata maksudnya itulah orang-orang panggil apa? Maksudnya kilang-kilang yang buat air tu maksudnya dia kena dia kena cakna lah, dia kena hati-hati jugalah. Janganlah sampai sama sangat. Sampai botol hitam gelap pun gelap macam macam tu juga kan. Jadi buatlah. Tak kiralah buat macam mana, jangan bagi samalah. Jangan bagi sama. Ni kadang-kadang nama pun sama. Nama kan dekat-dekat sama. Kasbah dia pun tukar sikit bet-bet juga belakang tu. Nak juga kan. Tak payahlah kan. Cari nama-nama yang contohnya bagi nama yang jelas-jelas, nama yang nampak orang-orang jelas nampak lah, nama nama yang jelas. Tulis tulisan jawi sikit. Kan? Dia tulisan jawi sikit. Bagi apa? Bagi nampak Islamik. Yang ni orang takut tulisan jawi. Allah musta'an. Jawi tulis kasbah. Kacau kan? Kacau. Tapi kalau di negara Arab dah dah banyak dah kan. Memang memang ada yang yang buat yang tulis bahasa yang macam kita kata di Israel pun dia orang guna bahasa Arab juga. Macam bekas-bekas makan makanan arak yang diperjual ada juga bahasa Arab tu ada. Jawi lah. Ha, sebab tu ada orang buat lawak, dia kata dia tunjuklah, dia tunjuk ada gambar produk Israel. Produk Israel ni dia di apa produk itu tulis dengan bahasa Arab. So dia kata orang yang takut dengan jawi ni lebih lebih teruk daripada Israel. Lebih teruk daripada Yahudi Israel. Pasal orang Yahudi Israel pun tak tak takut dengan jawi. Betul ke dia agaklah kan? Lagi teruk lah. Wallahu musta'an. Baik. Kemudian kata Syekh lagi di sini, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam aj'alu laka sahman min mali. Baik, dalam hadis tersebut Ibnu Abbas dia ada dia ada sebut apa dalam awal hadis. Kalau kita tengok Ibnu Abbas dia ajak Abu Jamrah rahimahullah untuk duduk bersama-samanya iaitu lah apa selama 2 bulan. Dalam awal hadis tu kalau kita tengok perawi hadis ni Abu Jamrah dia cerita dia duduk dengan Ibnu Abbas. Sebab Ibnu Abbas ajak dia untuk tinggal bersama dengan dia selama 2 bulan, menetap bersama dengan Ibnu Abbas untuk menuntut ilmu. Untuk dia diriwayatkan kepadanya hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian Ibnu Abbas kata apa? Aja'alu laka sahman min mali. Engkau duduk dengan aku 2 bulan, aku akan bagikan kepada engkau sebahagian daripada harta aku. Maksudnya aku akan bayar, aku akan bagi upah. Maksudnya aku akan tanggung kos untuk kau duduk. Bahkan aku akan bagi upah, aku akan bagi bayaran.
Baik, dengan syarat kau duduk dengan aku selama 2 bulan. Untuk apa? Untuk meriwayatkan hadis, untuk menyampaikan hadis. Kata Syekh Ar-Raji, istadalla bihadha ba'dul ulama ala jawazi akhdhul ujrah ala al-hadis, lakinnahu laysa bidhahir. Sebahagian ulama berdalilkan dengan hadis ini untuk menunjukkan harusnya mengambil upah di atas penyampaian hadis. Tetapi kata Syekh, laysa bidhahir, tetapi tak nampak jelas. Lianna Aba Jamrah hadha maula yuballighu anhu. Kerana Abu Jamrah yang perawi hadis ini dan juga yang kita murid kepada Ibn Abbas, ya, Ibn Abbas tawarkan untuk duduk 2 bulan bersamanya dan Ibn Abbas akan bagi dia sebahagian daripada hartanya, maksudnya akan bayar dekat dia. Baik, upah. Yang jelasnya Abu Jamrah ni dia adalah maula. Dia adalah maksudnya hamba yang dimerdekakan oleh Ibn Abbas. Yuballighu anhu, maksud yuballighu anhu, dia ni apa kenapa Ibn Abbas suruh duduk bersama dengan dia? Untuk membantu Ibn Abbas menyampaikan hadis Nabi SAW. Kerana ketika itu kita kena faham, Ibn Abbas ni kira maksudnya dah zaman Nabi dah wafat lah. Ibn Abbas dah jadi kibar ulama, dah tua, dah kita kata dah dan ramai anak murid datang, ramai sangat yang datang. Jadi Ibn Abbas ni dia tak ada suara yang kuat untuk sampaikan hadis. Dia tak mampu sebab ramai kan, penuh kan. Dia duduk dekat tempat dia, kemudian dia minta supaya Abu Jamrah ni, kerana diketahui juga Abu Jamrah ni suara dia agak kuat, nyaring. Sebab itu Ibn Abbas suruh duduk dengan dia 2 bulan untuk sampaikan hadis. Maksud baligh ni, bila Ibn Abbas baca, Abu Jamrah ni dia akan kuatkan suara dia, kemudian akan dengar orang yang berikutnya, orang yang berikutnya akan pasti. Waktu tu tak ada lagi mikrofon. Itu proses dia panggil mubaligh. Ha, itu kita kena faham. Itu kita kena nampak gambaran orang dulu macam tu dia dapat ilmu. So sebab ramai sangat kan? Macam kita sekarang ni boleh ada screen lagi, ada mikrofon, speaker 2-3 kan? Ha, tu pun ada yang duk tidur lagi mengantuk. Malas lagi nak datang menuntut ilmu kan? Ha, dah walaupun penuh macam mana sekalipun, kadang-kadang tak penuh pun. Kan? Ha, tak penuh pun. Kan? Ha, tapi dah macam-macam alat. Bahkan balik lagi apa, kalau yang tak sempat nak dengar sampai habis lagi, boleh dengar pula rakaman. Kan? Oh, macam-macam kemudahan. Bayangkan zaman dulu tak ada dah. Sekali dengar habis dah tak ada rakaman dah. Kan? Maksudnya disampaikan macam tu. Abu Jamrah ni tugasan dia adalah untuk menjadi mubaligh, penyampai. So dia akan sampaikan, dia akan tinggikan suara dia, orang yang berikutnya pula akan sampaikan pada orang yang belakang, sampai yang belakang yang tak dengar pun langsung. Saya itu nak bagi tahu tentang penuntut ilmu zaman dulu. Sebab itu Ibn Abbas kata aja'alu laka sahman min mali, aku nak bayar kau upah. Sebab itu sebagian ulama kata bolehnya mengambil upah daripada penyampaian hadis. Tetapi kata Syekh, dia tidak berapa zahir, tak berapa nampak jelas, kerana Abu Jamrah tu sendiri dia adalah maula, dia adalah hamba yang dimerdekakan oleh Ibn Abbas, tak salah, ataupun salah seorang daripada sahabat Nabi. Kemudian kita kata apa, dia bertugas lah, maksudnya dia bertugas untuk menyampaikan hadis. Baik, jadi Ibn Abbas ni kalau kita tengok, disebabkan oleh ramai penuntut ilmu hadis datang nak dengar hadis daripada dia, maka sebab itulah dia buat benda tu. Sebab itulah dia nak membayar ataupun nak bagi upah kepada Abu Jamrah. Ha, kerana mereka tak boleh mendengar suara. Baik. Kata Al-Aini, dia kata fihi isti'anatul 'alim fi tafhimil hadirin wal fahmu anhum kama fa'alahu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Pada hadis ini terdapat satu faedah, iaitu lah bolehnya seorang alim dia minta tolong ataupun seorang murid itu menawarkan pertolongannya kepada seorang guru atau seorang alim untuk memberi kefahaman kepada orang yang hadir. Jadi untuk menyampaikan hadis yang kepada orang yang tak dengar. Maka itu adalah antara faedah daripada hadis ini. Baik. Jadi itu beberapa yang faedah yang kita boleh dapat daripada hadis Wafdi Abdul Qais. Jadi hadis ini kita dah sebut dalam kelas sebelum ni, hadis yang paling kuat menentang atau paling kuat dijadikan hujah untuk menentang golongan Murji'ah. Kerana Nabi sendiri menafsirkan iman tu dengan amalan.
Nabi sendiri menafsirkan iman dengan amalan. Baik. Kemudian kita tengok bab yang berikutnya. Bab yang ke-38. Ha, kitab yang kedua, Kitabul Iman. Dalam segel Kitabul Iman, bab yang ke-38. Babu ma jaa annal a'mala bin niyyati wal hisbah wa likulli imri'in ma nawa fadakhala fihi al-iman wal wudu was salah waz zakah wal hajj was sawm wal ahkam wa qala Allahu 'azza wa jalla qul kullun ya'malu 'ala shakilatihi 'ala niyyatihi. Bab pada menjelaskan hadis, pada menjelaskan hadis bahawa sesungguhnya segala amalan itu adalah berdasarkan niat dan al-hisbah. Al-hisbah ni maksudnya nilai pengharapan. An-niyah wal-hisbah. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap individu itu dia akan mendapat apa yang dia akan diganjarkan berdasarkan apa yang dia niatkan. Dan masuk di dalamnya iman, wuduk, salat, zakat, haji, puasa dan hukum hakam. Masuk dalam niat itu tersebut. Dan firman Allah Ta'ala, Kul kullun ya'malu ala syakilatihi. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang itu beramal menurut bentuk kehendaknya. Ataupun menurut kehendaknya, iaitulah apa? Kata Imam Al-Bukhari, iaitulah menurut niatnya. Ini dalam surah Al-Isra'. Kul kullun ya'malu ala syakilatihi farabbuka a'lamu biman huwa ahda sabil. Katakan wahai Muhammad, setiap manusia ini dia beramal mengikut cara ataupun mengikut kehendak, ala syakilatihi, mengikut bentuknya masing-masing. Kata Imam Al-Bukhari tafsirkan syakilatihi dengan ala niyatihi, mengikut niat masing-masing. Farabbuka a'lamu biman huwa ahda sabil, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih mendapat petunjuk dalam jalan amalan dia tu. Maksudnya semua orang hari ni semua beramal mengikut niat masing-masing. Allah lebih tahu siapakah yang lebih ikhlas, siapakah yang lebih mengharapkan pahala dan ganjaran. Baik. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir, Imam Al-Bukhari. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, walakin jihadun wa niyyah. Akan tetapi jihad dan niat. Jadi Ibnu Katsir Imam Al-Bukhari dipotong hadis. Nah, ini kebiasaan Imam Al-Bukhari. Dia bawa walakin jihadun wa niyyah. Asalnya hadis ni hadis yang panjang. La hijrata ba'da al-fathi wala apa? Walakin jihadun wa niyyah. Jadi dibawakan hadis Nabi SAW, akan tetapi jihad dan niat. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah, akan tetapi yang ada jihad dan niat. Jadi dia Imam Al-Bukhari bawakan hadis ini setelah bab. Baik, kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah riwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Maslamah, daripada Yahya bin Sa'id, daripada Malik, daripada Yahya bin Sa'id, an Muhammad bin Ibrahim, daripada Al-Qamah bin Waqqas, daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, al-a'malu bin niyyati ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. Amalan-amalan itu berdasarkan niat, dan setiap individu akan diberikan ganjaran berdasarkan apa yang dia niat. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya itu kepada dunia yang ingin dia kecapi, ataupun wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia hijrahkan. Baik. Kemudian Imam Al-Bukhari bawakan riwayat yang berikutnya, hadis yang berikutnya daripada Abdullah, daripada Abi Mas'ud. Daripada Abi Mas'ud, daripada Nabi SAW bersabda, إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَىٰ أَحْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَهُ. Jika seorang lelaki menginfakkan hartanya kepada isterinya, ahlihi kepada isterinya ataupun ahli keluarganya, yahtasibuha, dan dia mengharapkan pahala. Yahtasibuha maksudnya dia mengharapkan ganjaran dan pahala daripada Allah,
fahuwa lahu sadaqah, maka baginya sadaqah. Maksudnya nafkah ini wajib, betul tak? Wajib. Baik, kalau seorang lelaki, seorang suami, dia bagi nafkah dekat isteri dengan anak dia tanpa niat mengharap pahala, dia akan dapat apa kita kata pahala nafkah. Maksudnya dia akan dia maksudnya dia dapat pahala nafkah. Nafkah wajib kan? Nafkah wajib, maka settle lah. Dia tak dipertanggungjawabkan lagi. So dia akan dapat nafkah wajib. Yakni pahala nafkah wajib. Kalau dia tak ada niat, ataupun niat tu dia ada, niat untuk bagi nafkah, tapi dia tak ada satu lagi. Apa? Yahtasibuha tadi. Dia tak ada hisbah, dia tak ada nilai pengharapan. Iaitulah mengharapkan redha dan ganjaran daripada Allah. Dia tu kita kata pengharapan itu pahala yang lain, pahala yang berbeza. Sebab itu Nabi kata yahtasibuha fahuwa lahu sadaqah. Kalau dia niat nak dapat ganjaran daripada Allah, dia akan dapat pahala niat dia tu. Niat dia nak dapat pengharapan daripada Allah. Hisbah tadi. So beza tak? Orang contoh kita bagi seorang individu, seorang suami, dia bagi nafkah dekat anak dengan isteri dia. Dia kata ni pasal apa? Pasal ni wajib. Dia pun bagi. Tanpa disertakan hisbah tadi, dia tak ihtisab. Dia tak datangkan pengharapan untuk dapat niat. Kita kata untuk dapat pahala. Niat pahala benda tu diniatkan untuk mendapat ganjaran dan pahala daripada Allah. Dia takkan dapat ganjaran hisbah tu. So faham tak? Rugi tak? Rugi. So dia hanya dapat satu pahala lah. Pahala wajib. Nafkah yang wajib tu dia dapat lah. Tapi pahala dia mengharapkan ganjaran daripada Allah tak dapat. Dia sama macam hadis yang kita baca sebelum ni. Bila Nabi kata apa? Man qama ramadana, man sama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi bagi dua syarat. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, iman, penuh keimanan. Mesti dia kena penuh keimanan. Kalau setakat dia puasa tu kerana orang semua puasa, dia tak dapat. Dia hanya dapat lepas yang wajib lah. Dia takkan dipertanggungjawabkan lagi. Tapi dia tak dapat kalau dia tak meletakkan iman sebagai tujuan utama dia berpuasa, dia tak dapat pahala iman. Kemudian yang kedua Nabi kata ihtisaban. Sebab apa Nabi asingkan iman dengan ihtisaban? Menunjukkan benda tu dua-dua benda yang asing. Iman dan ihtisaban. Ihtisaban dia mengharap, betul-betul dia mengharap. Puasa dia tu dia mengharapkan pahala daripada Allah semata-mata. Sebab itu penting kita setiap amalan kita ni kita kena ihtisab. Sama juga orang yang datang menuntut ilmu, betul dah dia datang nak menuntut ilmu, tapi dia tak ada ihtisab. Dia tak mengharapkan dia tak mengharapkan ganjaran daripada Allah. Dia kata datang, aku datang sebab apa? Rutin. Kau orang datang sebab apa? Sebab bosan dah duduk kat rumah. Kan? Main dengar ni bolehlah dengar duduk ada kawan-kawan. Dia ada sebab yang lain. Tetapi dia kena apa? Dia kena letakkan pahala pengharapan dia. Sama juga orang, seorang suami, seorang lelaki, dia ketika dia memberi infak kepada isteri dan anaknya, nafkah kepada isteri dan anaknya, maka dia kena ada ihtisaban. Kalau tak, dia takkan dapat pahala hisbah tu. Itu penting. Baik. Kemudian Al-Bukhari rahimahullah juga riwayatkan hadis yang ketiga dalam bab ini daripada Sa'd bin Abi Waqqas. Bahawasanya dia telah dikhabarkan kepadanya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'ala fi fami imra'atik. Sesungguhnya engkau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menginfakkan satu nafkah yang engkau nafkah itu engkau bertujuan untuk mencari dengannya wajah Allah, untuk mendapat wajah Allah, illa ujirta biha, melainkan engkau akan diberikan ganjaran disebabkan pengharapan engkau itu. Maksudnya ganjaran yang khas. Hatta ma taj'ala fi fami imra'atik, sehingga kan apa yang engkau masukkan ke dalam mulut isterimu itu pun akan diberikan ganjaran.
Dengan syarat tadi, dia ada hisbah. Ha? Wajah Allah. Sebab itu dalam hadis yang ketiga ini, Nabi kata, tabtaghi biha wajh Allah. Engkau lakukan perbuatan tersebut, yang engkau memberi nafkah. Ha? Engkau memberi nafkah, tujuan engkau adalah untuk mencapai wajah Allah. Ha, ini lebih spesifik. Tadi untuk mengharapkan ganjaran, ihtisaban, yahtasibuha, mengharap. So tak jelas lagi, mengharap apa? Mengharap pahala ke, ganjaran ke, mengharap apa? Rupa-rupanya Imam Al-Bukhari nak bagi tahu dekat kita lebih spesifik lagi. Nabi kata apa? Tabtaghi biha wajh Allah. Yang engkau beri nafkah, beri dekat anak engkau makan, minum ni, sampai engkau suap dekat mulut isteri engkau, engkau kena letakkan pengharapan dan engkau kena niatkan bahawa ini untuk tu, ini semata-mata kerana untuk mencapai wajah Allah. Apa maksud mencapai wajah Allah? Betul-betul mencapai wajah Allah, untuk melihat wajah Allah. Ha? Sebab orang-orang beriman, wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang-orang beriman, muka-muka mereka ni nanti wajah-wajah mereka akan berseri-seri. Ha? Allah kata apa? Kerana apa? Kerana mereka melihat wajah Tuhan mereka. Wajah tu. Sebab itu melihat wajah Allah adalah nikmat yang paling agung dalam syurga. Kan? Sebab itu kita minta masuk syurga, sebab kita nak dapat nikmat ini. Sebab itu dalam sebahagian doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi minta, Allah as'aluka wa as'aluka ladzata binadhrati ladzata linadhrati wajhik. Aku memohon kepada engkau ya Allah, kelazatan melihat wajahmu. Lazatnya melihat wajah Allah. Lazat. Kelazatan ni kita tak boleh nak gambarkan macam mana. Ha? Kita di dunia ini, kan? Contohnya, kita bagi contoh yang mudah. Ha? Bila suami isteri, seorang suami, ha? Dia outstation berapa minggu, berapa bulan, tinggalkan isteri dia. Bila dia balik, ha? Sampai dekat airport tu, kan, dalam kapal terbang ni duk, memang dia duk terbayang muka isteri lah lah. Sampai dekat airport tu, orang pertama yang dia akan tengok, yang berseri-seri wajahnya adalah siapa? Isteri dia, anak-anak dia. Kita kan lama tak balik kampung, mak kita, ayah kita, sama juga, kan, duk tunggu cuti, duk tengok apa? Duk tengok kalender, bila nak cuti ni? Pasal rindu. Pasal punyalah kita ni nak tengok wajah orang yang kita sayang. Mak ayah kita, anak kita, isteri kita. Betul tak? Bila kita balik kan, orang baru-baru ni balik Kelantan Raya, balik Terengganu, balik mana lagi, semua pakai jam belaka. Betul tak? Balik tu naik kereta dengan jam apa, belah-belah jam. Ada yang belah-belah jam, ada yang sampai 24 jam pun ada. Kan? Sebab apa? Dia waktu di drive tu dia tak rasa. Pasal apa? Dia rasa rindu nak balik rumah, nak tengok wajah mak ayah dia. Jadi 20 jam pun 20 jam lah, jam pun jam lah. Yang penting nak tengok wajah apa, orang yang dia sayang. Sampai-sampai rumah dia, bila dia tengok muka mak ayah dia, habis hilang rasa letih tu. Betul tak? Itu orang manusia yang kita sayang kat dunia ni. Bayangkan Allah, Tuhan kita yang kita hari-hari duk sembah dia, hari-hari kita duk harapkan pahala daripada, harap bimbingan daripada dia. Dia yang mencipta kita, dia yang beri kita bimbingan, dia yang bagi kita petunjuk. Bayangkan Allah Azza wa Jalla, Allahu ajal wa akbar. Allah lebih maha mulia dan lebih besar dan lebih indah dan lebih lazat wajahnya berbanding dengan orang yang kita sayang kat dunia. Walillahil mathalul a'la. Allah lebih tinggi. Allah lebih apa? Lebih hebat. Sebab satu, kita benda yang ada di dunia ni dipanggil qiyasul aula. Kita kena banyak dalam Al-Quran Allah suruh kita fikir. Sebab itu orang beriman dia akan fikir, bila benda macam ni dia akan nampak sisi positif. So bayangkan bila kita duduk letih-letih ni kena nak tengok muka orang yang kita suka, kita kena bayangkan macam mana nanti kelazatan melihat wajah Allah. Kalau ini pun di dunia ni kita dah tak boleh tahan dah nak balik rumah, balik kampung, nak tengok wajah mak ayah, bayangkan Allah Azza wa Jalla, Tuhan. Sama juga, ha? Tengok apa, baru-baru ni bila apa, pertabalan yang di Pertuan Agong, kan? Sama, kita kena fikir, kita tengok
oh hebatnya, ha, tengok raja ni, tengok dia punya singgasana dia cantik, oh tengok dia, dia punya apa singgasana dia betul, ada kerusi pula letak kaki dia, kemudian tengok, ha, ada perbarisan, ada tentera pula. Baik, itu baru raja di dunia. Allahu Akbar wa ajal. Allah itu adalah Malik Yaumiddin, Malikul Amlak, Rabbul Alamin. Allah raja bagi segala raja, Tuhan sekalian alam. Kita tak boleh nak bayangkan, lagi hebat. Sebab itu kita fikir benda-benda macam ni bawakan kepada kita, lebih tunduk kepada Allah. Kan, tengok saja-saja duk tengok adat apa pertabalan yang di Pertuan Agong, tengok. Tapi kita kena fikir, kita fikir, kita tengok apa yang boleh, pandangan yang boleh menyebabkan iman kita kepada Allah lebih bertambah. Bukan setakat duk, oh hebatnya, oh cantiknya baju yang di Pertuan Agong, oh berkelip-kelipnya dia punya singgah sana. Itu hanya orang yang dia hanya nampak dunia je. Bayangkan Allah SWT. Sebab itu Nabi hadis, dalam hadis-hadis Nabi, Nabi bagi tahu tentang keagungan Arash, Rabbil Arshil Azim. Kita dalam dalam zikir kita, dalam doa kita, kenapa Nabi SAW banyak nisbahkan Tuhan Rabbil Arshil Azim, Tuhan bagi pemilik apa Arash yang agung. So kita tengok singgasana kat dunia ni dah hebat, nampak macam cantik. Itu baru dunia, baru manusia. Allah SWT Arash dia lagi dahsyat, singgah sananya lagi, kursi dia lagi dahsyat. Maka so kita boleh dapat faedah. Kalau raja kan, dia ada singgah sana, dia ada kursi letak kaki. Allah SWT ada kursinya. Sebab itu datang tafsir daripada salaf, kursi itu maudi'u qadamailah, tempat letak kaki Allah. Kita tak tahu macam mana, ha, tapi orang-orang yang ada di dalam hati mereka penyakit, dia tak boleh terima, ha, dia kata mujassimah. Padahal kita, kita kata itu apa yang Nabi SAW sampaikan. Orang yang ada penyakit hati, dia tak boleh, dia tak boleh beriman. Dia duduk fikir, dia duduk fikir sampai dia, dia, dia jadi, jadi gila, sampai dia tolak Al-Quran, tolak hadis. Sedangkan itu kita kata benda-benda yang contoh kita nak bagi tahu, benda yang kita kena fikirkan. Sama juga wajah Allah di sini, nikmat yang paling agung. Sebab itu kita contohkan dalam banyak perkara ibadah yang yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita dan Nabi sebutkan kepada kita, antaranya menuntut ilmu. Man ta'allama mimma, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Barang siapa yang menuntut ilmu, yang sepatutnya ilmu ini dia tuntut dan dia pelajari untuk mencapai wajah Allah, untuk mendapat wajah Allah, untuk melihat wajah Allah. So sama juga kita nak dapat, macam mana kita nak dapat pahala lebih ni, kita datang setiap hari menuntut ilmu, kita kena niat, aku nak nak jumpa, aku nak tengok wajah Allah. Aku datang ni kerana wajah Allah, bukan kerana, bukan kerana nak tengok ustaz, bukan kerana nak nak dengar apa lawak, bukan kerana nak mengisi masa lapang, tapi aku datang ni kerana wajah Allah. Baru kita boleh dapat pahala hisbah tadi. Nampak tak? Selagi kita tak ada niat tu, kita tak akan dapat pahala tu. Kita dapat pahala datang menuntut ilmu, tetapi kita tak dapat pahala satu lagi, hisbah. Sama macam nafkah tadi, kita bagi anak kita makan, bagi isteri kita nafkah, kita tak ada niat untuk kita bertemu dengan Allah, nak untuk melihat wajah Allah, kita tak dapat pahala tu. Rugi tak? Rugi. Sebab tu mulai dari sekarang, apa sahaja yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan, solat kita, niat nak dapat wajah Allah, niat nak dapat, maksudnya kita minta yang paling tinggi sekali. Betul tak? Apa saja, nak tolong mak ayah kita, birrul walidain, wajah Allah, kerana wajah Allah. Setengah orang dia tolong orang kan, kerana dia bagi alasan apa, kita kena tolong orang, kalau kita tak tolong orang, nanti orang tak tolong kita balik. Ha, itu hanya sebatas manfaat dunia, tak ubah. Aku tolong ni kerana wajah Allah. Dalam hati kita niatkan macam tu. Keluar daripada rumah nak pergi kelas, nak pergi mengaji, keluar ni kerana apa? Wajah Allah. Baru waktu tu, perkara inilah yang akan memberi dorongan dan motivasi yang kuat kepada kita. Dan benda-benda yang datang, yang menghalang, dia akan mudah untuk kita, kita kata apa? Kita kita jauhi dan halang. Sebab itu kita kata ini antara faedah daripada hadis ini. Kenapa Imam Al-Bukhari bawakan hadis yang ketiga ini
jelaskan lebih spesifik, iaitu apa? Iaitulah tabtaghi biha wajh Allah. Lebih khusus kepada nafkah. Di sini juga kita boleh lihat, kerana kebanyakan orang bila dia menganggap perkara yang kecil ataupun perkara yang macam memberi nafkah ni remeh. Ini juga hadis yang kita boleh dapat. Sebab itu Nabi SAW nak bagi tahu kita ni keluar cari rezeki untuk anak isteri kita, ini bukan benda yang remeh. Maksudnya dia satu selain daripada tanggungjawab, dia juga adalah satu ibadah. Kalau kita menyertakan sekali dengan amalan kita itu niat wajah tadi, niat apa, ihtisaban, hisbah. Sebab kita akan dapat pahala yang spesifik, pahala hisbah tadi. So ini banyak kita kata kebanyakan orang dia tak berapa nampak benda ni, kan? Hatta kalau kita lihat kadang-kadang kita dengar juga orang-orang cakap tentang hadis tentang niat apa semua, tapi kita tak pernah dapat spesifik macam ni. Sebab puncanya tadi ialah nak cakap wajah Allah pun tak berani, sebab dia takut jadi mujassimah. Sedangkan Nabi SAW sebut benda ni. Itu kita kata masalah. Kalau kita tak sebut apa yang Nabi sebut, kita tak akan dapat kefahaman agama yang tepat. Betul tak? Jadi bila dia mengajak Sahih Bukhari, dia skip dekat wajah Allah tu, macam dia tak mau. Tuan-tuan puan-puan, tak apalah yang ni pasal dia wajah Allah ni, dia sehari boleh, kita boleh menyamakan Allah dengan makhluk pula, jadi mujassimah, jadi wahabi pula dah. Nabi bagi tahu, engkau boleh bagi alasan macam tu. Ini kita nak bagi contoh. Yang setengah tu dia baca pula, dia takwil pula. Dia kata wajah Allah ni tuan-tuan dan puan, redha Allah. Tak dapat, kita takkan dapat faham dengan jelas. Kalau kita kata redha Allah, semua orang faham redha Allah. Tapi kita akan dapat kefahaman yang ablak, yang maksimum bila kita ikut apa yang Nabi sebut. Wajah Allah, kita bayangkan, kita masuk ke dalam syurga, kita tengok wajah Allah. Dahsyat tak? Maksudnya lebih-lebih mendorong semangat kita. Yang itu yang Nabi ajar, kan? Oh, dia bila tengok balik tengok isteri dia, okey. Dia nak tengok mak ayah dia macam tadilah, balik kampung nak. Tapi bila sebut Allah, tak mahu lah. Sebab apa? Takut mujassimah. Mana boleh? Sedangkan yang lebih layak untuk engkau rindu, yang lebih layak untuk engkau dambakan untuk melihat, adalah Tuhan kau sendiri, pencipta kau. Kita hari-hari kita duk solat apa semua, ini tujuan dia. Kita nak masuk syurga dan kita nak capai wajah Allah. Sebab itu apa? Ini antara akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu menetapkan bahawasanya orang-orang beriman akan melihat wajah Allah. Sebagaimana yang dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika menafsirkan ayat wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, dan juga ayat berkenaan dengan kalla yawma idzin an rabbihim mahjubun. Mereka orang-orang kafir, daripada Tuhan mereka akan terhijab, mereka takkan boleh lihat. Orang kafir dia akan dihijab daripada Allah untuk melihat wajah Allah. Sebab itu kita minta Allah Ta'ala tak haramkan kita untuk melihat wajah dia. Jadi sebab itu kita kata benda ni sangat penting. Sebab itu kadang-kadang penterjemah, dia terjemah wajah Allah tu, dia terjemah redha Allah. Tak betul. Biarkan wajah Allah tu dengan wajah Allah. Kita terjemah hadis kan, barang siapa menuntut ilmu kerana wajah Allah, biarkan dia wajah Allah, jangan terjemah redha. Walaupun kita kata kita terjemahkan redha tu, still kita kata maksud dia taklah lari banyak, dia bawa kepada maksud kita kata apa, tadmin kan, yang terkandung di dalam apa maksud wajah tersebut. Kerana ialah bila kita tengok, kita dapat melihat wajah Allah, maka Allah redha. Tapi tak boleh jadikan hanya semata redha kita, sehingga kita mengabaikan lafaz yang asal, sebab dia takkan bawa kepada maksud yang tepat. Baik, kata Syekh, tadullu tarjamatul bab ala anna al-a'mal al-syar'iyah la budda fiha min an-niyyati wal hisbah. Baik, bab ini menunjukkan kepada kita amalan-amalan syar'i mesti, tidak dapat tidak, mestilah kena disertai dengan niat dan hisbah. Niat dan hisbah. Hisbah tadi
merujuk kepada pengharapan, nilai pengharapan kita, apa yang kita harap. Ana inda dhanni abdi, Allah Allah kata aku bersama dengan apa yang persangkaan hamba ku. Termasuk persangkaan di sini pengharapan kita. Kalau kita betul-betul mengharap kita nak bertemu dengan Allah, walaupun kita tahu kita ni banyak kesalahan, banyak dosa, dan kita mengharapkan maksudnya kita dapat melihat wajah Allah nanti, Allah akan bersama dengan pengharapan kita. Sebab itu kita kata jangan kita putuskan harapan pada diri kita sendiri, apatah lagi pada orang lain. Sebab itu datang dalam perintah syariat melarang orang beriman ini berputus asa daripada rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang menzalimi diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan berputus asa. Sama juga jangan kita kata oh ni tak boleh ni, kita tak boleh capai ni. Ha, ni maqam tinggi ni. Ha, ni selalu ada dalam sebahagian daripada ajaran-ajaran tarikat sufi. Betul tak? Tok guru tu sendiri dia putih harapan pada murid dia. Hampa ni tak, hampa mengaji dengan aku je lah, hampa tak boleh sampai maqam. Ha, apa? Dia cerita apa? Dia cerita karamat wali-wali. Ha, wali ni boleh terbang, wali ni hebat gini-gini. Ha, kita ni tak boleh sampai. Kan? Ha, kita ni buat macam tu je lah. Kita ni beramal, kita ni amal orang awam cukup lah. Dia putus harapan. Dia putus harapkan harapan orang. Awal-awal lagi dah macam tu. Dalam Islam tak macam tu. Sebab tu kita kata Nabi SAW suruh kita minta apa? Firdausil a'la. Minta apa? Firdaus yang tertinggi, syurga yang tertinggi. Bukannya Nabi kata hampa ni orang awam, tak apalah minta syurga yang bawah-bawah je lah, hak yang atas-atas ni maqam wali-wali. Betul tak? Perasan tak? Itu ketimpangan yang berlaku dalam masyarakat kita. Ni ilmu ni hanya ilmu ni wali-wali je boleh ni. Tak payahlah nak mengaji tinggi-tinggi sangat. Sebab dia takut kalau mengaji tinggi-tinggi, kan habis dia kena bantai. Dia tahu. Sebab itu, ini sebahagian daripada, sebab itu kita tengok kelimpangan yang ada. Ketimpangan yang ada. Kelompongan yang ada. Disebabkan oleh jauh daripada syariat Islam. Ya? Daripada sunnah Nabi SAW. Baik. Sikit. Pengharapan tadi, kita mengharapkan kepada wajah Allah kan. Ada tak yang dikatakan, saya macam pernah baca lah orang berdoa, mungkin orang sufi itu, mengharapkan berjalan bersama dengan Allah. Mengharapkan berjalan bersama Allah. Wallahu ta'ala alam. Tak ada. Maksudnya, kalau yang dimaksudkan, dia kena tengok konteks ayat lah. Maksudnya, dia balik pada, dia macam ayat dalam Quran, contoh, fafirru ilallah. Berlarilah kepada Allah. Kemudian dalam hadis berkenaan dengan barang siapa yang datang kepada aku, man atani masyan ataituhu harwalah. Siapa yang datang kepada aku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Mungkin maksudnya mungkin dia istilah-istilah macam ni, dia ada kaitan dengan hadis-hadis macam ni. Dia maksud je berjalan, aku mengharapkan berjalan bersama Allah di sini. Maksud je berjalan di jalan Allah. Itu kalau kita nak sangka baik lah. Kalau kita nak sangka buruk, kita kata dia nak ingat dia boleh berjalan dengan Allah lah. Dia ingat Allah Ta'ala ni macam kawan dia, ataupun dia ingat diri dia tu Allah. Tapi dari sudut hadis yang kata pengharapan tu, pengharapan tu kita kata wajah Allah lah, wajah Allah. Yang tu yang datang nas, yang datang dalam hadis, datang dalam Quran, datang dalam hadis-hadis yang banyak. Bila Nabi sebut wajah Allah. So tak ada pula Nabi kata mengharap untuk berjalan bersama Allah. Tak ada. Kita kata tak ada nas yang menyebutkan macam tu. Sebab itu lafaz-lafaz yang macam ni kita tinggalkan lah. Sebab dia tak disebutkan oleh nas, tak ada dalam hadis. So, lebih baik kita tinggalkan lafaz-lafaz yang macam boleh membawa kepada perkara-perkara yang kita pun tak boleh nak tutup nanti, macam takwilan-takwilan yang batil, maka lebih baik kita tinggalkan. Sebab itu asal pada doa dan apa semua ni, asalnya adalah kembali kepada nas, tauqif, ibadah. Al-aslu fil ibadah tauqif. Asal bagi ibadah ni kita berhenti pada nas. Ha? Baik, wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kata saya lagi, wal hisbah hiya ihtisab al ajr wa thawab inda Allah azza wa jalla. Al hisbah ni kata syekh, iaitu lah mengharap ganjaran dan pahala di sisi Allah azza wa jalla. Bertentangan tak dengan
hadis yang ketiga daripada Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, tabtaghi biha wajh Allah, tak bertentangan. Kerana mengharap wajah Allah termasuk daripada ganjaran dan pahala. Bahkan ganjaran yang tertinggi, pahala yang tertinggi ataupun nikmat yang paling tinggi dalam syurga nanti, kan. Baik, walihada qala al-muallif, sebab itulah Imam Al-Bukhari kata fadakhala fihi al-iman, masuk ke dalamnya iman. Wa hadha huwa syahidu fi tarjamah. Inilah poin yang nak disampaikan oleh Imam Bukhari dalam terjemah bab ini. Fal iman yahtaju ila niyah. Iman berhajat kepada niat. Wal a'mal dakhilatun fi musamma al iman. Amalan-amalan masuk ke dalam penamaan iman. Fatahtaju ila niyatin. Maka semua amalan ini memerlukan niat. Fal wudu was salah was saum waz zakah wal haj kulluha la budda laha min niyat, min niyatin. Maka setiap amalan, wudu, solat, puasa, zakat, haji, semuanya memerlukan niat. Dan kita tambah tadi niat dan hisbah tadi. Kalau niat saja, dia dapatlah pahala niat apa yang dia niatkan. Tetapi kalau dia ada tambahan hisbah, mengharapkan ganjaran dan pahala Allah, mengharapkan wajah Allah tadi, dia akan dapat tambahan pahala. Itu beza dia. Baik. Kemudian firman Allah Ta'ala, qul kullun ya'malu ala syakilatihi, katakan setiap manusia ini beramal dengan mengikut bentuknya, iaitulah mengikut niatnya. Ya'ni anna kulla a'amilin lahu ma amila ala hasbi niyatihi. Setiap orang yang beramal, dia akan mendapat ganjaran dan pahala berdasarkan niat dia. Atau kalau dia niat untuk dunia pun, dia akan dapat untuk dunia. Macam Nabi berikan perumpamaan orang yang berhijrah kerana dunia yang dia nak dapat, dia akan dapat dunia. Ataupun dia nak menikah dengan orang perempuan yang dia suka, maka dia akan dapat perempuan yang dia akan dia nak nikah. Dia akan dapat dunia. Baik. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, walakin jihadun wa niyyah. Kemudian perkataan Imam Al-Bukhari bawa hadis yang dipotong. Akan tetapi jihad dan niat. Baik. Kata Syekh, wa dhalika lamma futihat Makkah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah. Iaitulah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah, Fathu Mekah. Maka Nabi bersabda, tidak ada hijrah setelah fath, pembukaan kota Mekah. Akan tetapi yang ada apa? Jihad dan niat. Jihad dan niat. Yakni apa? Ayyujarul insan alal jihad wa alal niat. Yakni manusia ini akan diberikan ganjaran atas jihad dia. Yakni jihad, balik pada asal jihad, itulah kesungguhan. Kesungguhan dan juga taqah. Badlul juhdi wa taqah wal wus'i. Dia menggemeling segala daya dan upaya dan usaha dia dalam mengejar sesuatu. Itu jihad dari sudut bahasa. Dalam konteks syarak, yang ini jihad. Yang ini terbahagi kepada beberapa martabat. Empat martabat yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Zadil Ma'ad. Iaitulah apa? Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan kufar, dan jihad melawan orang-orang munafik. Itu kita kena faham. Jihad, niat, jihad hawa nafsu, semua wajib kita lawan hawa nafsu. Jihad melawan syaitan wajib juga. Jihad melawan kufar, ini fardu kifayah. Jihad melawan munafikin pun fardu kifayah. Macam sekarang ni kita bertemu dengan golongan-golongan munafikin yang ada dalam saf barisan umat Islam, yang mana mereka menjadi jurucakap orang kafir untuk mengkucar-kacirkan orang Islam. Macam baru-baru ni bila isu berkenaan dengan Dr. Zaki Naik ni, ramailah kita dah nampak mana orang munafik, mana orang betul-betul Islam yang nak pertahankan saudara seiman. Sebab itu kita kata isu macam ni bukan benda yang boleh kita pandang remeh. Bukan sekadar nama, bukan sekadar isu dia Dr. Zaki Naik, bukan. Tetapi dia isu yang ini sebenarnya adalah ujian Allah untuk uji keimanan kita. Uji keimanan kita sejauh mana? Kita ni di mana? Kita bersama siapa? Allah nak uji walak kita kepada siapa? Barak kita kepada siapa? Dan kita tahu Allah Ta'ala larang kita untuk menjadikan orang-orang yang bukan beriman ini sebagai teman rapat dan teman kepercayaan kita. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu jadikan apa? Teman kepercayaan, teman rapat kamu, orang yang kamu percaya di kalangan orang yang bukan di kalangan kamu, orang yang bukan beriman, ghairul mu'minin,
min dunikum, maksudnya ghairul mu'minin, orang yang bukan beriman. Allah larang. Waddu ma'anittum, Allah kata la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum. Mereka ni orang-orang yang bukan beriman, orang yang bukan Islam, orang yang bukan beriman, mereka ni sentiasa nak menimbulkan kemudaratan kepada kita, kepada kamu. Dan waddu ma'anittum, mereka sentiasa berusaha dan tidak berputus asa untuk menimbulkan kemudaratan kepada kamu. Allah dah beritahu terang-terangan. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, telah jelaslah permusuhan daripada mulut-mulut mereka. Jelas. Dia pun tak boleh sembunyi. Sekarang jelas. Nampak jelas. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang mereka sembunyikan dalam hati-hati mereka itu, kebencian mereka terhadap orang Islam lebih besar, Allah kata. Iyalah. Sekarang ni sampai tulisan Jawi pun apa? Kecoh. Tulisan Jawi ni pun tulisan. Belum lagi apa? Belum lagi benda yang melibatkan hukum hakam Islam. Baru tulisan Jawi, baru wasilah tulisan. Yang kita kata tadi orang orang Israel pun ada tulis guna bahasa Arab dekat dia punya depa punya produk. Kan? Itu pun dah melentik. Dah menunjukkan apa? Kebencian. Jadi kita nak itu hakikat dia. Mereka tak boleh menyembunyikan kebencian mereka. Akan Allah kata qad badatil baghdha'u min afwahihim. Kamu akan nampak jelas permusuhan yang kebencian dan permusuhan yang datang daripada hati mereka yang dizahirkan melalui lisan-lisan mulut-mulut mereka. Akan nampak, takkan boleh sembunyi. Sebab itu kita kena cerdik. Itu dalam situasi macam ni umat Islam wajib bersatu. Wajib bersatu. Tak kira apa kata belakang, parti politik apa semua. Dalam isu yang melibatkan kepentingan orang Islam, wajib bersatu. Ha, kerana kita tengok orang-orang yang bukan Islam, mereka bersatu. Kan? Tiba-tiba kita masih lagi nak bergaduh, masih lagi nak. Tapi kat sini Allah tunjuk kat kita mana orang yang betul-betul beriman, mana orang yang munafik. Ha, sampai ada seorang penasihat kepada seorang menteri. Menteri agama tak salah. Ha, cukup saya lupa dia punya kenyataan dia. Cukup je lupa. Dan kita tengok macam mana walak dia, macam mana dia punya. Kita boleh petikai keimanan dia dengan apa yang dia ucapkan. Seorang yang beriman tak mungkin dia sanggup untuk menyerahkan orang saudara seiman dia kepada musuh. Bahkan datang larangan daripada Nabi SAW. Nabi larang. Seorang Islam, seorang yang beriman, haram bagi dia untuk menyerahkan saudara dia kepada musuh. Larangan Nabi. Sebab ni kita kata isu macam ni, kita kata Allah tengah uji iman kita. Ha? Allah tengah uji iman pemimpin-pemimpin Islam yang ada ni. Sebab itu kita doakan semoga Allah buka hati pemimpin-pemimpin di kalangan orang Islam ni supaya mereka faham. Ha? Sebab itu kalau kita tengok benda ni, bukanlah kita kata benda ni ada apa? Baik. Baik, benda ni bukanlah apa? Bukanlah benda yang kita kata dia isu yang kita kata macam ni isu politik je ni. Setengah orang dia pandang ni isu politik. Sebenarnya macam ada orang dia buat ulasan kan, dia kata sebenarnya kalau nak dikira pengaruh Dr. Zaki Naik ni kan, dia ni mewakili lebih kurang 13% orang Islam yang berada di India. Maksudnya kalau bilangan penduduk India saja berapa dah? Kalau 13% tu maksudnya India saja dah lebih besar daripada Malaysia. 13% tu dah kalah dah orang Islam kat Malaysia ni. Kalah rakyat Malaysia ni. Maksudnya dah bagi tu pengaruh Dr. Zaki Naik. So ada orang dia ulas dari sudut politik lah. So dia kata pengaruh Dr. Zaki Naik ni suka untuk digugat. Maksudnya dia ada orang-orang politik pun tengah-tengah main-main sekarang, tengah-tengah tarik tali. Sebab dia orang nak jaga mileage. Betul tak? Nak jaga mileage politik dia. So macam contoh kan, kalau katakan pemimpin ni mereka serah Dr. Zaki Naik ke India, majoriti orang Islam, orang Melayu akan marah. So undi orang Melayu akan apa? Akan kurang. Dia orang akan kehilangan majoriti undi. So dia ada orang dia ulas based pada politik kan. So kita nak ulas sikit. Betul lah dari sudut tu.
So kat sini kita dah bincangkan dalam kalau kita sebut dalam kelas sirah, pentingnya numbers, pentingnya bilangan ni juga. Kan, sebab dia ada seorang tu dia ulas, dia kata dia hentam golongan liberal lah. Dia kata golongan liberal ni dia pun nak kacau benda yang majoriti orang tak boleh terima. Betul tak? Nak kacau tentang kedudukan raja-raja. Nak kacau tentang kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi. Nak kacau benda-benda yang sensitif. Sedangkan ini adalah benda yang kita kata diterima oleh majoriti penduduk Malaysia yang mereka adalah kalangan Melayu Islam. So macam kita kacau, kita jolok sangat terbuat lah. Betul tak? Kemudian dia kritik, dia kata sedangkan orang liberal hari ni kahwin pun tak. Orang Islam kan, paling kurang satu keluarga 5-6 orang anak. Orang liberal kahwin pun tak. Yalah, yang jadi LGBT kahwin sesama sejenis nak dapat anak apa. So depa kena fikir, depa ni makin lama makin pupus. Depa jangan ingat depa makin ramai. Kan? Depa hanya boleh main numbers pada media, tapi mereka secara fizikal, secara realitinya mereka tak boleh. Sebab tu benda ni kita sebut, kalau disentuh, disentuh benda yang sensitif, dia akan, kita kata jangan benda ni jangan boleh kita buat main-main. Sebab kita bagi perumpamaan macam singa dengan harimau. Kan? Singa, kita kata singa. Kalau ada binatang lain yang kacau teritori dia, dia akan reflect. Dia akan automatically dia akan reflect. Macam tu juga orang Melayu Islam. Sebab tu kita cakap benda yang real. Benda yang betul-betul berlaku. Benda yang kita kata hakikat. Yang kita tak boleh nak nafikan. Kan, nak letak mana? Kan, memang kita kata ini hakikat dia. Bahkan kalau kita tengok dari sudut populasi hari ini, kalau kita tengok bilangan orang Melayu makin bertambah. Sebab apa? Sebab Islam. Sebab Islam datang memberi petunjuk kepada orang Melayu bahawasanya mereka disyariatkan untuk mengembang biarkan apa? Zuriat keturunan. Untuk mengembangkan zuriat keturunan mereka. Kerana ini perintah syariah. Dan itu antara ciri-ciri negara maju. Cuba tengok Jepun sekarang kan. Pening lah pasal populasi makin kurang. Kita pun ada satu kajian buat 2030. Katanya negara Malaysia ni akan jadi negara apa? Apa, negara orang tua ke apa? Maksudnya orang tua lebih ramai. Kan? Jadi orang-orang kafir, mereka nak benda ni, nak susutkan bilangan orang Islam. Susutkan. Dan itu antara perancangan mereka. Sebab itu kita kata benda ni, benda yang kita kata benda yang kita kena hati-hati dan kita wajib bersatu. Wajib kita membantu pemimpin-pemimpin kita, doakan kebaikan untuk mereka, bantu mereka, jangan biarkan mereka mendapat kita kata perkara-perkara yang pertentangan-pertentangan daripada musuh-musuh mereka. Yang ni yang penting, ya, walak wal barak. Kita meletakkan loyaliti kita, kesetiaan kita, kecintaan kita kepada orang Islam. Itu penting. Sebab itu akidah walak wal barak ni sangat penting. Kalau kita tak ada walak wal barak ni, habis, rosak Islam. Rosak. Dan inilah yang berlaku dalam sejarah Islam, bagaimana Baghdad jatuh ke tangan Tatar melalui tangan-tangan orang-orang yang munafik. Antaranya Syiah. Ini macam mana kita tengok negara-negara Islam yang jatuh. Kesemuanya disebabkan oleh peranan orang-orang munafik. Kerana mereka tahu orang Islam, kalau terang-terangan orang-orang yang bukan Islam ni nak menentang, orang Islam takkan boleh terima. Tapi dibawa dalam rupa orang Islam juga. Orang munafik. Yang ni yang bahaya ni, munafik ni yang bahaya, yang disebutkan oleh Huzaifah bin Al-Yaman, lebih ramai munafik pada zaman dia berbanding zaman Nabi, dan lebih nifaq. Kemunafikan yang ada pada zaman yang akan datang lebih mudarat, lebih membahaya. Kerana dia melibatkan keselamatan dan juga kita kata keselamatan umat Islam, melibatkan darah umat Islam dan sebagainya. Baik. Jadi Nabi SAW sebutkan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Hadis ni juga kalau kita tengok,
dalil yang digunakan oleh sebahagian ulama menunjukkan tidak ada lagi hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Apa maksud dia? Lepas Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, tidak ada lagi hijrah daripada kota Mekah ke Madinah ataupun kota Mekah ke mana-mana, ke Habsyah ke, ke Malaysia ke, tak ada. Hadis ini sebenarnya adalah satu pukulan cemeti terhadap golongan yang mengkafirkan orang yang menjaga Mekah dan Madinah. Itulah golongan apa? Aswaja lah, siapa lagi? Yang anti ni, anti Wahabi ni. Kita tanya mereka, siapa sekarang yang Allah Ta'ala amanahkan mereka untuk jaga dua tanah haram, Mekah dan Madinah? Sebab mereka sekarang ni, kita kena faham, ada setengah di kalangan golongan Aswaja ni, bila dia pergi Mekah, dia tak semayang, dia tak turun semayang ke Masjidil Haram. Pasal dia kata apa? Imam Wahabi kafir. Jadi dia semayang kat mana? Semayang kat hotel. Ada ni, ni berlaku ni, real. Dia buat jemaah dekat hotel dia, ataupun dia buat dekat tempat penginapan dia. Dia tak pergi semayang, dia hasut. Bahkan dulu kami di Madinah, ada seorang individu ni, student Universiti Islam Madinah, mai mengaji Madinah tapi tak mendapat petunjuk sunnah. Dia tak pergi turun semayang masjid. Dia kata apa? Sebab bagi dia tak sah. Tapi duduk Madinah juga, kan? Allow yang Saudi bagi, makan juga. Ha, itu yang tak boleh, kita tak boleh terima tu, kan? Kemudian buat fitnah kepada syekh-syekh, buat fitnah kepada guru-guru dia. Ni ada ni. Itu itu sebab kalau kita tengok sebahagian orang, kan, sebahagian orang hari ni bila dia nak jumpa dengan tokoh-tokoh asatizah kita yang yang apa, alumni Universiti Islam Madinah dan sebagainya, dia orang nak minta surat recommendation, recommendation, kan, tazkiyah. Sebab itulah lepas pada peristiwa macam ni berlaku, kebanyakan ustaz-ustaz ni dah macam tak mau bagi, takut orang mai jumpa, kan. Macam ustaz-ustaz kita yang macam yang yang apa, alumni yang lama-lama ni, senior-senior, dia orang cukup malas nak bagi sebab takut apa, orang ni tak layak ataupun orang ni dia ada takut. Melainkan mereka, orang yang mereka kenal betul-betul. Kad merah dah, kena keluar padang lah, kad merah dah sampai. Sebab apa? Sebab macam tu. Jadi hadis ni, bila Nabi kata la hijrata ba'da al-fathi walakin jihad, bila Nabi kata tidak ada lagi pembukaan hijrah setelah pembukaan kota Mekah, maksudnya apa? Negara Mekah itu sendiri sudah menjadi negara Islam sampai kiamat. Hadis ni berterusan sampai kiamat. Sebab apa? Hadis yang lain menjelaskan kepada kita Dajjal tidak akan masuk ke dalam Mekah dan Madinah, kerana Allah jaga Mekah dan Madinah. Tak apalah orang kata nak benci Saudi, nak benci Saudi bencilah, tapi jangan benci Mekah Madinah, kan. Kita hari ni bila kita sebut pasal Saudi ni, ramai orang duk hentam kita, ramai orang tak setuju pasal orang kata ha ni geng Saudi. Kita bukan nak backup Saudi tu pasal dia Saudi, kan. Pasal kita tahu satu-satu negara kat dunia ni yang jalankan hukum syariat dia saja. Dan pasal kita tahu maksudnya bila dia jaga Mekah dan Madinah, benda-benda syirik, benda-benda khurafat memang dijaga betul-betul. Dia tak benarkan benda-benda itu berlaku. Dan ini kita nampak bertepatan dengan apa yang Allah reda, apa yang Allah suka. Kan? Bila kita sebut pasal Saudi ni, ramai macam ustaz ni Saudi ah ni, kan. Tak, pasal kita sebut ni pasal Nabi SAW sebut. Nabi SAW sebut iman ini akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali kepada sarangnya. Dajjal tidak akan masuk Mekah dan Madinah. Semua-semua ni iman. Kalau kita bawa sentimen anti-Saudi, kita takut disebabkan oleh terlampau benci kita kepada Saudi, akhir sekali kita benci hadis Nabi, kita benci Mekah dengan Madinah. Ini Syiah nak ni, yang ni yang Syiah nak. Ini musuh-musuh ahli sunnah nak. Supaya, sebab tu yang datang baru-baru ni bila di apa, sebahagian daripada jemaah Ahbas, ha? Mereka yang di Ahbas di Australia, mereka kononnya keluarkan dikri fatwa mufti mereka, kononnya boikot ibadah haji. Kau tak kau bengong nak boikot ibadah? Kalau kau benci Saudi sekalipun, takkanlah sanggup engkau nak boikot ibadah, manasik,
haji yang Allah fardukan kepada Nabi Ibrahim dan Allah fardukan kepada Nabi Muhammad dan umat dia. Sebab itu kalau kita tengok balik, tak mudarat apa pun depa keluar fatwa macam ni, orang Islam datang juga. Sebab Allah Ta'ala yang gerakkan hati manusia. Allah dah letakkan hati manusia ni akan condong ke Baitullah. Orang-orang beriman akan condong hatinya kepada Madinah dan Mekah. Depa tuduh Wahabi, Wahabi ke apa ke, orang akan cinta Mekah dan Madinah juga. Orang takkan pergi tempat lain. Hari-hari travel umrah ni laku. Haji macam-macam sekarang ni, visa, visa furada lah, visa ni. Orang makin nak pergi Mekah Madinah. Sebab Allah dah tentukan hati orang-orang beriman akan berpaut pada Mekah dan Madinah. Depa fitnah lah macam mana sekalipun, Wahabi ke, Wasabi ke, apa sekalipun fitnah, depa tak boleh nak ubah hati manusia. Letaklah dekat dalam khutbah Jumaat sekalipun, kan baru-baru ni khutbah Jumaat satu negeri ni, letaklah kononnya Wahabi sesat ke apa, depa tak boleh apa? Depa tak boleh memaksa hati manusia untuk cintakan Allah dan Rasul dan cintakan kepada keimanan. Antaranya iman. Iman itu kita kata, iaitulah kita menyintai tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, Mekah dan Madinah. Sebab itu jangan terlampau benci sangat. Kalau tak suka sangat Saudi ni, tak suka Wahabi ni, jangan sampai dia menutup mata sampai tak nampak kebenaran. Boleh tak suka pada Saudi, tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan benci kepada sunnah Nabi. Jangan benci kepada Mekah dengan Madinah. Jangan benci kepada ibadat haji. Bahaya. Takut-takut dibimbangi boleh jatuh kufur. Wal'iyadubillah. Dia nak rasa cukup setakat itu. InsyaAllah kita pada kelas akan datang, last kitabul iman ni last. Satu hadis lagi last. So kita akan khatam kitabul iman pada kelas akan datang. InsyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.